Sebuah hadis sahih yang diterima daripada Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pintu yang menutupi antara baginda dengan orang ramai, atau baginda membuka tabir kain penutup. Tiba-tiba baginda lihat para sahabat sedang solat bersama Abu Bakar. Baginda amat gembira melihatnya. Baginda bertahmid memuji Allah, alhamdulillah, kerana senangnya melihat mereka. Baginda mengharap semoga demikian kiranya mereka setelah ditinggalkan pergi. Jadi masa tu Nabi tengah sakit. Nabi tengah sakit satu waktu. Sakit berat, Nabi tak naiklah solat berjamaah. Nabi tak boleh nak, tak larat dah nak pergi. Tiga kali Nabi cuba. Dalam set kisah dia hari tu yang kita baca kan. Nabi ambil wuduk, baru nak pergi, selesai ambil wuduk, nak pergi solat kerana sahabat tengah tunggu Nabi. Nabi tanya Aisyah. Ya Aisyah, mereka semua kat masjid tu cuba tengok dah solat ke belum? Aisyah kata, belum ya Rasulullah, mereka menunggu kamu menjadi imam. Maka Nabi pun bangun dengan berpapah, pergi ambil wuduk. Selesai ambil wuduk, pingsan. Selesai daripada pingsan sedar, Nabi tanya lagi, solat dah mereka? Belum, mereka tunggumu ya Rasulullah. Nabi pergi ambil wuduk lagi. Lepas wuduk, pingsan. Nabi nak perginya solat berjamaah. Tiga kali tak larat, pingsan. Lalu Nabi memerintahkan Abu Bakar menjadi imam. Abu Bakar jadi imam. Jadi pernah satu ketika, Nabi buka tabir pintu rumah dia. Antara pintu rumah Nabi dengan masjid diselangi oleh satu pintu. Maknanya, tak payah keluar pintu Nabi masuk pintu masjid. Tak payah. Pintu Nabi itulah pintu masjid. Jadi, Nabi buka tirai. Tengok sahabat sedang menunaikan salat. Dibawa dia berimamkan Abu Bakar. Maka Nabi tersenyum. Jadi, maknanya apa? Maknanya kalau Nabi tengoklah kita sekarang. Umat Islam hari ini datang bersungguhnya dalam salat berjamaah. Maknanya Nabi juga tersenyum kepada kita. Maknanya Nabi juga tersenyum melihat kita salat berjamaah. Maka orang yang Nabi senang terhadapnya, sudah pasti Allah senang kepadanya. Orang yang disenangi Allah, sudah pasti akan gembira di hari akhirat nanti. Jadi, datanglah salat berjamaah. Jangan buat payah kita. Ikut buat. Cuba buat apa yang Nabi kasih. Apa yang Nabi sayang. Sebab kita kan sayang ke Nabi. Kalau sayang ke Nabi, cuba buat apa yang disukai Nabi. Apa saja yang Nabi suka. Kita kena cuba buat. Seboleh yang mungkin. Kerana sebagaimana kita dah sebut, orang yang bercinta pun saling secinta mencintai, dia akan buat apa yang dicintai oleh pasangan dia. Dia tak buat benda yang pasangan dia tak suka. Pasangan dia kata, abang, saya rasa nak beritahu abang lama dah. Tapi tak tergamak. Tak apalah, saya beritahu jugalah. Boleh tak kalau abang berhenti merokok? Saya busuk sungguhlah, bau tak tahan. Tak tahan. Berhenti tak dia? Berhenti kalau dia sayang sungguh. Paling tidak dia duduk di luar rumah. Dia di rumah dia tak isap rokok. Dia akan isap rokok tempat lain. Kalau balik berhenti duduk bawah pokok. Buat-buat macam berehat bawah pokok. Isap rokok dulu. Berhabis 13 batang. Sebab sehari dah tak isap rokok. Belum sampai rumah. Gosok gigi. Ambil gula-gula hack. Gosok gigi lagi. Sentai dengan berus sabut gigi. Cuba apa? Nak tunaikan kehendak isteri dia. Itu baru sayang sungguh. Tapi kalau suami isteri dia kata, abang berhentilah merokok, saya tak tahan, pening kepala. Tapi dia semacam je. Daripada sekotak jadi tiga kotak pula sehari. Mana tak sayang kalau begitu. Dia tak kisah orang yang dia kasih itu selesa atau tidak. Yang dia penting, dia yang melepas. Dia yang dapat lepaskan kepuasan dia. Maka itu namanya tidak cinta. Sebab itulah cuba kita tiru Nabi. Cuba tiru yang Nabi suka. Nabi suka sangat solat berjamaah. Maka datang solat berjamaah. Ini yang paling dicintai Nabi. Paling disukai oleh Nabi ialah orang yang solat berjamaah. Datang awal-awal lagi, tunggu waktu. Subuh, bangun dah subuh. Pagi hari lagi. Betul bang? Awal kita ajar bangun pagi. Yang payah tu kerana kita tak ajar. Kita ajar bangun pagi. InsyaAllah bangun malam, maka pagi-pagi lagi sudah berada di masjid. Pagi lagi ada. Sebab tu orang yang tahu kiamat akan berlaku ialah orang yang melazimi qiyamul lail. Orang lain tak tahu. Yang tahu kiamat nak berlaku ni orang yang lazim qiyamul lail. Sebab apa? Sebab dia bangun pagi, dia tengok fajar kazib naik belah barat dah. Lepas tu tunggu-tunggu fajar sodik pun belah barat juga. Maka dia kata sudah tentulah fajar matahari akan naik di sebelah barat dah hari ini. Maka dia pun segera bertaubat, beristighfar, memuja dan memuji Allah untuk menghadapi kiamat. Tapi hak bangun subuh 9:30 dan dia tahu hari itu hari kiamat.
Tak ada tahu. Jadi kerana itu kita kena amalkan bangun malam. Amal. Sebab Nabi bangun malam. Nabi bangun malam. Sebagaimana bangun malam zikir, sebut nama Allah. Wazkuris marabbika bukratan wa asila. Wa minal layli fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Iaitu sebutlah nama Tuhanmu pada pagi dan petang. Dan pada waktu malam sujud kepada Allah dan berzikirlah, bertahmidlah kepada Allah dengan dalam waktu malam yang panjang. Jadi kita habiskan malam ni dengan munajat pada Allah. Zikir perlahan, duduk munajat pada Allah. Baru rasa seronok jadi mukmin. Baru rasa manis jadi hamba Allah. Kalau sekadar kita solat 5 waktu begitu saja, solat berjemaah pun tidak, tak rasa manis beragama. Agama ni kita kena tekun, hayati hubungan kita dengan Allah. Baru rasa manis. Bila dah rasa manis berpaut kepada Allah, kita tidak akan lepas lagi pautan itu. Kerana berpaut pada selain daripada Allah adalah tempat sandar yang kosong dan sia-sia. Jadi kerana itu, kita bersandar kepada Allah. Yakin pada Allah ni. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, kalau ada di antara kamu dan orang mukmin lain mendapat musibah, sudah pasti sedih, tetapi hendaklah bersabar. Namun seorang daripada umatku tidak mendapat musibah yang lebih malang selain daripada musibah kerana kewafatanku." Jadi Nabi sendiri beritahu, bagi umat Islam ini, bagi seorang mukmin, tidak ada musibah yang paling besar selain daripada musibah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna kita ingat, kewafatan Nabi ni kewafatan musibah yang besar. Yang kita berasa sedih, rasa pilu. Kerana telah pergi seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan diri kita daripada murka Allah dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi berbuat segala-galanya demi kita umatnya. Jadi mana Nabi tolong? Selamatkan kita. Nabi ajar kita. Nabi bersusah payah kerana kita. Maka kecintaan kita hendaklah ditumpahkan kepada Nabi. Cara mana? Bagaimana sebut tadi? Tiru Nabi. Itu cari ilmu. Kenal Nabi, kenal Allah. Kenal dunia, kenal akhirat. Seorang yang kan, betulah kata seorang Bani Israel. Seorang laki-laki Bani Israel di zaman Nabi Bani Israel dulu. Dia kata, "Wahai Nabi, ada seorang laki-laki tu alim lah dia. Alim sungguh. Berapa puluh buah kitab, berapa puluh tong kitab dia ada. Memang alim lah dia." Beritahu kepada Nabi tadi. Nabi tu kata, seorang alim itu tidak ada manfaat ilmu seseorang itu kecuali jika ada 3 perkara kepadanya. Di mana? Kita kena ada itu. Cari ilmu. Tapi kena lengkapkan ilmu. Seorang itu tidak dikira berilmu kecuali ada 3 perkara. Dia kenal 3 perkara. Yang pertama, dia mengenal. Dia tidak mencintai dunia. Kerana dia kenal dunia itu bukan negeri orang yang beriman. Bukan alam untuk orang beriman. Mana kalau dia kata dia berilmu, tetapi dia tidak cinta dan dia masih cinta kepada dunia, tidak lebih cintanya kepada akhirat, maka dia belum berilmu. Walaupun kitab banyak, hadis hafal mulut, siap dengar tahu perawi dia siapa, tahu terus status hadis, kedudukan dia apa, sahih ke tak, sahih li zatih ke li ghairi, hasan li zatih ke hasan li ghairi, hadis munqati' ke makbul ke sebagainya, tahu belaka. Oh, tapi dunia sayang sangat, akhirat tak berapa terliur, maka dia belum lagi berilmu. Belum ilmu. Sebab apa? Sebab ilmu apa? Dunia pun dia tak kenal. Kalau dia kenal dunia, dia tak akan kasih pada dunia. Sebab apa? Ad-dunia jifah, kata Nabi, dunia tu bangkai. Takkan sayang pada bangkai, hak reput. Betul, orang yang beriman, dia ambil dunia sekadarnya saja. Kenapa? Kerana dunia tu bangkai. Ambil manfaat apa daripada bangkai? Ambil belulang dia saja. Sama-sama, itu bolehlah nak buat apa pun. Tapi takkan nak makan. Ini daging batang pinang benar ni. Betul lah batang pinang. Tapi bangkai kan tu? Jadi maknanya, ambil daripada dunia sekadarnya saja. Iza dubiral ihab faqat tahura. Bila kamu samak kulit bangkai, maka dia jadi suci. Setakat satu saja, daging tak suci. Jadi kita ambil dunia sekadar mana? Sekadar keperluan kita. Hak kita nak saja. Jangan berlebih. Jangan letak atas kepala bau kita ni. Sampai overload dunia. Nak berjalan pun bayar. Sedangkan kita nak musafir dekat. Dunia ni musafir dia dekat.
Tak payah, tak payah fikir banyak perkara. Macam kita nak pergi umrah lah. Ha, kita nak pergi umrah. Kita buat apa pergi umrah? Kain ihram. Baju 2-3 lai. Kain pelekat 2 lai. Lagi? Ha, lagi kad bank lah kita bawa. Apa lagi bawa? Tak ada lah. Kasut bukan begitu. Ada orang pergi umrah. Bawa peti sejuk. Siap dengan mesin basuh. Rice cooker bawa juga. Microwave bawa lagi. Ada begitu. Ha, kalau ada, memang tak berapa betul kepala otak dia. Maka begitu, jalanan kita dalam dunia, jangan beratkan pikulan, jangan beratkan bebanan. Jangan pikul banyak perkara, kerana nanti payah nak hisap. Jadi kita ambil apa? Ambil apa yang diperlukan oleh kita. Sekadar bawa hak keperluan saja. Dan itu dunia yang kita cari nak buat apa? Dunia yang kita cari nak buat bekalan lah, untuk akhirat. Yang kita cari bertungkul lumus, kerja bertungkul lumus sampai pencing ke diri ini kerana apa? Kerana nak ada harta untuk berbakti kepada agama Allah sebagai bekalan di hari akhirat. Dan untuk guna? Untuk guna tak payah mana. Untuk guna tak payah 10 ribu gaji. Ya. Untuk kita guna, untuk kita makan, tak payah 10 ribu gaji. Orang gaji 1,000 hidup. Ya. Orang gaji 1,000 hidup. Ya. Betullah ada kata seorang menteri. Ha, dia kata patutnya pencing ni, skim pencing ni kita hapuskanlah. Kenapa? Kerana orang tak kerja kerajaan yang tak ada pencen pun boleh hidup. Ha, sedap pula bercakap. Rupa ramai juga yang tak berapa cerdik rupanya. Ha, jadi maknanya, apa benda? Maknanya kepada kita, jangan bebankan hidup kita. Ha, kita ambil yang perlu saja. Keperluan. Itu baru bijak. Ya, baru orang bijak. Yang cari lebih daripada keperluan, tak bijak. Itu dia menyibukkan hati dia. Memikirkan perkara dunia. Dan bila banyak harta, fikir banyak. Bila fikir banyak, terganggu dah urusan akhirat dia. Terganggu dah urusan akhirat. Itu yang sampai ketua tak sempat belajar. Sampai ketua tak sempat cari ilmu fardhu ain. Sampai ketua tak sempat khatam Quran. Kenapa? Kerana otak fikir banyak perkara. Kenapa fikir banyak perkara? Kerana dia mengambil dunia lebih daripada keperluan. Banyak sangat fikir. Ha, jadi kerana itulah. Ha, kita ambil apa yang perlu. Yang kita cari dunia ni untuk bekalan kita dari akhirat. Jadi orang yang berilmu, dia tidak akan cinta dunia lebih pada akhirat. Itu ilmu sungguh, alim sungguh, iaitu mencintai akhirat lebih daripada dunianya. Itu baru alim sungguh. Sebab tu dunia ni dia kacau kita. Dunia ni tipu daya. Apa dunia? Dunia ni banyaklah. Macam-macam lah dunia. Termasuk apa? Termasuk isteri dunia bagi suami. Suami dunia bagi isteri dia. Ha, jadi jangan sampai lebih pada akhirat. Harta benda, wang ringgit, emas perak telah tentu dah dunia. Bantu jangan tunduk kepada dunia. Biar dunia ni kita yang kawal dia. Bukan dia kawal kita. Ha, macam isteri tadilah. Kita kan suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kitalah kawal isteri. Kita kuasai dia. Jangan isteri kuasai kita. Ha, tu habis. Ha, tu. Isteri kuasai kita. Dia kontrol kita. Jangan serah remote control kepada isteri. Dia tekan ikut dan je. Channel Hindustan saja kalau serah kat dia. Ha, jadi kita yang pegang remote control tadi. Kita yang kontrol dia. Bukan kita nak khadamkan dia. Bukan kita nak kudakan dia. Tapi kita nak selesaikan urusan agar dia patuh pada syariat Allah. Ha, ini tujuan dia. Ha, jadi sebab itu, kita jangan tunduk kepada dunia tadi. Dunia ni cari saja. Fi aidikum, fi aidikum laisa fi qulubikum. Biar dunia ni duduk pada tangan kamu saja. Jangan duduk dalam hati kamu. Kalau duduk dalam hati, maka dia akan merosakkan kita. Jadi kita, yang kedua, orang yang berilmu, dia tidak akan berkawan dengan syaitan. Kata Nabi tadi. Kalau dia berilmu sungguh, dia kenal syaitan. Ni kalau sampai ikut perangai syaitan, maknanya dia tak ada ilmu. Ha, itu dia nak kenal hakikat ilmu. Kalau kita pergi tengok orang, alim orang ni. Kitab banyak. Dia sarjana dalam berbagai bidang. Bukan satu saja. Dalam berbagai bidang. Master saja 4. PhD 5. Oh, memang alim sungguh. Selai pun tak tumbuh rambut. Memang cerdik sungguh. 24 jam kilit buku je. Bawa buku. Cermin mata tebal kat dengan setengah kaki. Memang alim sungguh. Tapi berkawan dengan syaitan, tak ada alim. Syaitan tak kenal, baca kitab banyak, syaitan tak kenal. Maka menunjukkan tidak ada ilmu. Jadi kerana itu, jangan berkawan dengan syaitan. Apa makna berkawan dengan syaitan? Mengambil perangai syaitan.
Sebab kita ni bila ambil perangai syaitan, syaitan datang terus berkawan dengan kita. Ha, syaitan kata, okey nampak dia ni. Nampak perangai lebih kurang aku, kadang-kadang lebih pada aku. Ha, jadi maknanya, syaitan datang duduk dekat dengan kita. Jangan buat perangai syaitan. Apa antara dia? Sombong. Ha, itu perangai syaitan. Takabur. Ha, kan syaitan dia alam, dia alam dia apa ni? Alam surga dulu lagi dah. Allah Ta'ala suruh sujud kepada Adam. Dia tak sujud kenapa? Kerana sombong. Kerana sombong. Dia melihat daripada berbagai dimensi dirinya dan Adam. Oh, macam-macam. Tengok-tengok dari segi fizik, fizik dia. Adam tanah, aku api. Oh, mana boleh, tak boleh. Maknanya sombong. Ha, sombong inilah menyebabkan iblis ingkar kepada Allah. Dosa lain, kata ulama lah. Sombong. Tamak, kedekut, lagi apa? Bakhil, kupi, ada lagu tu. Ha, itu dia dua tiga bahasa tu, hak sinonim. Kelantan panggil, bahasa Kelantan klasik dipanggil kupi. Ha, bukan cupid, ha, kupi. Ha, kupi tu maknanya kedekut pahit dipanggil tu. Ha, jadi mana? Ini dia, so, kalau nak banding semua ni, sifat tamak, cinta dunia, sombong, sombong lebih besar. Bahana dia. Kenapa? Kerana sombong ini, dahlah dia berdosa, tidak membawa ia kepada taubat. Ini sombong. Sebab itu iblis dia tak bertaubat. Adam juga berdosa. Makan buah larangan yang dilarang oleh Allah. Mana Adam ni tamak. Ada sikit sifat tamak dia. Ikut isteri. Asalnya Adam tak nak makan. Hawa lah ajak. Hawa kata, makanlah bang. Sedap ni, sedap. Adam pun makan. Hawa pula kena tipu ke syaitan. Syaitan pandai, dia tak pergi ikut Adam. Sebab nampak Adam ni ahli ibadah, zikir 24 jam. Pergi ikut Hawa. Syaitan pandai. Nak pujuk suami, suami ahli surau. Bukan senang. Lalu pujuk isteri, isteri kaki gusti. Kat rumah. Ha, jadi mudah kira. Kaki drama. Ha, jadi mudah nak tipu. Ha, jadi walaupun Adam dan Hawa berdosa, tapi dia tidak ada sifat sombong. Lalu segera mereka bertaubat. Lalu Allah terima taubat. Adam suruh sujud kepada Allah. Dia sombong. Dan dia tidak bertaubat kepada Allah. Sebab tu jangan ada sifat sombong kita. Sombong paling besar apa? Menolak kebenaran Allah. Itu orang sombong. Paling sombong. Hak kita selisih, dia tak tegur kita tu. Sombong juga. Tapi tu dipanggil sombong secara sederhana dan kecil-kecilan. Pengen tu. Itu baru IKS baru tu lah. Industri kecil dan sederhana tu. Tapi kalau sombong dengan Allah, itu sombong sungguh. Sombong yang sebenar-benar sombong, iaitu menolak kebenaran kalam Allah dan kalam Rasul. Ha, ini ramai manusia sombong sekarang. Ramai manusia pada zahir nampak biasa dengan kita baik. Baik dengan orang baik. Peramah. Ha, berjamu saja dekat dengan masjid, dekat surau. Tiap-tiap minggu, setiap malam Jumaat, dia akan taja jamuan di surau. Baik dengan orang. Jumpa bersalam. Peluk sekali lagi. Tiga kali bertemu surau, tiga kali peluk. Tapi dengan Allah sombong, tolak kebenaran Islam, maka dia tetap dimurkai Allah. Kenapa? Kerana itu sombong yang paling besar. Ha, sebab itulah orang yang sombong berakhir dengan kehinaan. Macam syaitan. Last sekali Allah Ta'ala campak ke dunia. Ha? Tak duduk dalam syurga. Tak duduk di kalangan para malaikat. Duduk di kalangan mana? Di kalangan syaitin. Syaitan-syaitan yang jahat-jahat. Jadi maknanya, jadi kita jangan sombong. Sombong tak lepas ke mana. Tengok lah. McGregor sombong tu. Hak baru ni kena belasah dia Khabib. Takkan apa? Kerana sombong. Dia duduk pada tangga yang keberapa tu. Ranking UFC dunia. Tangga yang ke-15, 16. Tiba-tiba naik terus. Tangga ke-4. Tangga ke-2. Tangga pertama tu. Champion terus dia. Oh, sombong dia. Berapa orang dah dia belasah. Berdarah habis hidung. Jadi dia makin, dia boleh caci maki-maki gitu je. Sebabnya Khabib ni kira pendatang baru. Dalam dunia UFC. Berlawan. Last kali kena cekik ke Khabib, terjelai terus. Ini dia kesan pada sombong. Jangan sombong. Betulah sombong ini tidak membawa kepada kemuliaan. Bahkan membawa kepada kehinaan. Jadi sebab itulah. Kita jangan ikut perangai syaitan. Kedekut perangai syaitan. Buang sifat itu. Cara mana? Berlatihlah. Berlatih lawan syaitan. Memberi. Malas perangai syaitan.
Sebab tu bangun pagi kita doa dah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Kita doa pada Allah bangun pagi. Kenapa? Itu semua perangai-perangai syaitan tu. Malas beribadah, malas kerja, syaitan. Semua syaitan mereka. Syaitan tu kan jenis pemalas, syaitan. Jadi sebab tu kita jangan ada sifat pemalas, sifat kedekut, sifat bakhil, macam-macam. Maka cuba latihlah diri kita supaya ada sifat mahmudah. Yang ketiga kata Nabi tadi, kalau orang tu berilmu sebenar-benar, dia tidak akan menyakiti orang lain. Kerana sifat mukmin bukan menyakiti mukmin. Itu maknanya kita jangan sakiti orang lain. Itu dengan susahkan dia. Sebab sebenarnya hakikat kesenangan kita ni, hakikat dia pada mana? Hakikat dia, kita nak senang, nak selesa, nak senang, nak tenteram. Hidup sepanjang nak damai, nak dapat sakinah dalam kehidupan ini. Rahsia dia apa? Rahsia dia ialah kita senangkan orang lain, nescaya Allah akan senangkan kita. Sebenarnya, kesenangan kita ni duduk sejauh mana kita menyenangkan orang lain. Sebab tu Nabi suruh beri senangkan orang lain. Sekurang-kurang apa? Berikan senyum. Senyum. Orang yang susah pun bila tengok kita senyum, dia pun rasa senang hati. Tapi kalau dia tengah susah, lepas tu tengok kita jumpa dia, kita pun masam juga. Kita berkata, aku pun susah juga. Last kali dia pun bunuh diri terus dia. Kenapa? Kerana manusia tidak akan merasa senang dengan orang yang tidak senang kepada dia. Jadi, kan kita senang ke orang lain. Gembira ke hati mereka. Buat kebajikan, amal kebajikan. Beri derma, sedekah sebagainya. Buat kebajikan, tolong. Mana? Berikan bantuan, gembirakan mereka. Paling tidak apa? Berikan khabar gembira. Sebab tu Nabi ajar kita, bila ada kematian, sunat ucap takziah. Takziah tu apa? Takziah tu mengembirakan keluarga si mati dengan pesan, dengan janji-janji daripada Allah jika mereka bersabar atas musibah. Itu dia takziah tadi. Bukan pergi takziah laya, itu lafaz takziah. Takziah tu ialah mengembirakan dia supaya bersabar dengan janji Allah Ta'ala. Tak apalah, Allah Ta'ala ambil pulan, pimpulan keluarga dia tadi kerana adalah hikmah dia. Allah lebih kasih kepada dia dan sebagainya. Jadi dia pun gembira. Dia rasa seronok. Sebab tu kita kena selalu doa. Kita doakan orang lain, nescaya kita pun akan senang. Sebab setiap kali kita doakan orang lain, malaikat doakan kita. Baik, kita doa kepada siapa? Kita katalah sahabat kita. Kita kata, Ya Allah, berilah dia kesenangan, Ya Allah. Lepaskanlah dia daripada kesakitan. Sebab dengar cerita dia sakit teruk, Tuhan. Semua ada. Kencing manis, paru-paru, berair, paru, jantung berlubang, gout, apa ni, barah otak. Ada belaka. Semua tahap empat belaka dah. Jadi, Ya Allah, selamatkanlah dia. Baik. Doa kita doa kepada dia. Bila kita doa saja kepada dia, malaikat doa untuk kita. Sedangkan doa kita kepada dia, belum tentu Allah Ta'ala makbul. Tetapi doa malaikat untuk kita, dah tentu dimakbulkan oleh Allah. Sebab yang berdoa itu kan malaikat. Jadi sebab itu, kita tak rugi sebenarnya mendoakan orang lain. Kita tak rugi. Kita doakan dia. Mudah-mudahan dia jadi orang yang benar-benar baik. Batu pelik, ada orang yang ada setengah tempat. Bila ada kematian, bila dah solat jenazah, imam kan selesai tu beri salam dan semua doa, nak sebelum pada angkat jenazah tu bawa naik dalam van ke mana ke, imam kan paling pada makmum. Imam kata apa? Imam kata, apa kita kata pada mayat ini? Ada tak setengah tempat kan? Sini ada tak begitu? Ada. Kan kita kata, apa kita kata pada mayat ini? Makmum pun kata, baik. Ada setengah orang tak setuju. Dia kata, kita tak kenal mayat itu. Kalau kita kata baik, mana kita sudah berbohong kepada Allah. Ataupun kita memang kenal, dia ni lah kaki jahat. Memang jahat dia. Surau masjid tak pernah datang. Tipu saja orang. Motor curi. Macam-macam dia buat. Tiba-tiba dia mati, kita nak kata baik. Tak boleh. Kita telah berbohong kepada Allah. Sebenarnya nak beritahu, ucapan perkataan baik tu bukan saksi mutlak. Bukan lafaz saksi kepada Allah. Itu lafaz doa kita kepada Allah. Maka kalau dia jahat sekalipun, apa salah kita doa? Salahkah kita doa untuk dia? Maka bila kita berdoa untuk dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala makbul doa kita. Dia selamat di akhirat. Malaikat pun doakan kita. Kita pun selamat. Jadi tak salah sebenarnya. Jadi mana? Bukan. Jangan sampai peringkat ini berat sangat. Semua tu hak semayang tadi, itu semua berbohong dengan Allah. Sedangkan hak mati itu jahat.
Bukan, kita bukan begitu. Itu doa. Apa salah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar si mayat, si mati tadi dijadikan orang yang benar-benar baik oleh Allah Taala. Kan tu last sekali dah kita nak doa untuk dia. Dia pun orang nak usung dah, letak, dah mati dah pun dia. Takkan kita nak berbalah lagi dengan dia. Jadi sebab tu kita bersangka baik dengan manusia. Kecuali memang orang kapi. Kapi kita tak kata apalah. Kita tak pergi semayang-mayang orang kapi kan. Jadi maknanya, tapi kalau dia mukmin orang Islam, jahat macam mana pun kita doakan dia. Mudah-mudahan Allah SWT tempatkan dia di kalangan orang-orang yang beriman. Kecuali kapi. Kapi tak ada doa lah. Sebab tu Allah Ta'ala larang Nabi Ibrahim berdoa kepada ayah dia. Hak mati kapi tu. Kapi sampai mati. Nabi Ibrahim dah doa. Allah Ta'ala larang. Jadi kenapa? Kerana kafir. Tapi kerana Islam, tak larang. Jadi itulah di antara kaedah dia. Jadi kita buat amal ibadah, maka itulah dipanggil nilai ilmu atau hakikat ilmu. Maknanya tiga perkara tadi. Kalau seorang tu berilmu tapi kasih pada dunia, tidak pada akhirat, mana tak ada ilmu. Bersahabat dengan syaitan, mana tak ada ilmu. Suka menyakiti orang dan menyusahkan orang lain, makna dia tidak ada ilmu. Ilmu yang sebenar ialah tiga perkara tadi ada pada diri mereka. Cinta akhirat, tidak berkawan dengan syaitan dan mengembirakan orang lain. Jadi itu dikatakan orang yang benar-benar berilmu. Jadi itulah betulah kena datang majlis ilmu. Bahawa kita tahu hakikat ilmu, jadi menyebabkan makin berilmu, makin tunduk, makin tawaduk, bukan makin sombong. Kalau makin sombong tu dia tak ada ilmu. Sebab apa? Sebab dia berkawan dengan syaitan. Jadi kita kena tawaduk. Setiap apa yang ada kelebihan sebenarnya tak kekal semua. Sebab tu kita tak patut sombong. Ada harta, semua benda yang Allah beri pada kita ni, dia ada sukatan tak? Semua ada sukatan. Mana ada Tuhan beri tanpa tak ada sukatan? Itu dipanggil qada dan qadar. Qada tu apa? Qada tu penunaian Allah terhadap apa yang diiradahkan oleh Allah. Allah iradah nak jadikan kita. Ada dalam iradah Allah nak jadikan kita. Lalu qadanya Allah jadikan kita. Tapi bila Allah jadikan kita, qada saja ke ada qadar? Ada qadar. Qadar tu sukatan. Ada, tapi takkan ada sampai bila-bila sama dengan Allah. Ada sukatan dia. Mana? Umur 70, 71, mati. Qadar itu. Setiap benda yang Allah beri pada kita, ada qada dan ada qadar. Sukatan dia. Bila ada qadar, maknanya habis. Kalau kita ni bersifat habis, takkan nak sombong pada Allah. Kita kan semua bersifat habis. Harta kita berapa bilion pun. Habis tak? Habis. Sesaat je. Buk. Habis nyawa daripada jasad. Habis. Tak payah tukar nama. Tertukar dengan sendiri dah geran. Ya. Mana? Dah tak jadi harta kita semua dah. Jadi maknanya semua benda tu tidak kekal. Maka bila tidak kekal, buat apa kita sombong? Jadi tak ada makna kita sombong. Jadi kerana tu, tunduklah kepada Allah. Kita tunduk pada Allah. Cari ilmu dan sebagainya. Datang surah, datang masjid. Dan sebagainya. Baru ni ada satu poster masjid mana dalam diviralkan. Dia buat poster besar. Tulisan Melayu, apa ni, di Indo ke apa. Dia tulis, jangan kisah dengan selipar kamu yang hilang di masjid, tapi kamu kena kisah selipar yang tak sampai ke masjid. Comel juga, patut tulis tu luar kita buat. Ini sibuk duk kisah, aku malaslah pergi masjid, selipar hilang. Duk selok duk kisah ke selipar hilang. Okeylah tu hilang selipar. Mana tuan dia datang ke masjid? Betul tak? Oh, hilang selipar. Wah, bagus. Kenapa? Tanda Tuhan dia datang masjid. Tapi hak yang kita bimbang, hak tak hilang selipar tu. Kenapa? Selipar dia tak sampai masjid. Maknanya dia tak datang masjid. Maka dengan kerana itu, kita datanglah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita mengaji, belajar, insyaAllah. Makin berilmu, ilmu yang berkat, dia membawa hamba tadi, Tuhan ilmu tu kepada tawadak, kepada cinta Allah dan Rasul, kepada amal ibadah, kepada ketenangan di dunia dan di hari akhirat. InsyaAllah. Jadi kita sambung pengajian kita. Dari muka surat 86 ni, kita sambung dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketika Rasulullah masuk ke Madinah, seluruh kawasan Madinah terang bercahaya.